keunikan suara sendaren suku Bugis dan bahan pembuatannya. Oke guys, yang belum tahu tonton sampai habis ya videonya. Oh iya guys, orang Bugis udah pada tahu nih. Jangan lupa like dan komen ya guys. Oke guys, sendaren khas suku Bugis ini berasal dari daun nipah. Tapi yang dipakai daun nipah yang udah kering atau yang sudah dijemur. Penyangga sendaren ini berasal dari bambu seperti sendaren lainnya. Dan sendaren daun nipah disambung menggunakan benang seperti yang ada di video ini. Sendaren suku Bugis ini bisa juga dibuat dari plastik mika, tetapi suaranya tidak sebagus dari daun nipah. Oh iya guys, beginilah bunyi sendaren dari khas suku Bugis. Oh iya guys, jika kalian suka dengan suara sendaren ini, jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa di konten selanjutnya.